Selamat pagi-pagi ini kita akan menghitung biaya kebutuhan rak untuk toko minimarket ukuran 9 meter x 6 meter. Penampakannya akan seperti ini. Nah, ini rak tokonya yang kita pasang ya, hampir selesai, pinggir selesai. Yang di tengah tiap lajur ada 3 rak dobel dan 2 rak N. Toko lebar muka 9 meter, rak dobel di tengah bisa 5 lajur. Sedangkan panjang ke belakang 6 meter, ada 1 back wall dan 6 rak pinggir. Sisi pinggir belakang bisa kita kasih 9 rak pinggir ya, sisa space-nya untuk akses ke toilet atau ke gudang. Sisi pinggir kiri bisa kita kasih 5 rak ya, sisanya untuk showcase dan freezer. Toko 9x6 dananya rak ini Rp28.275.000. Dengan rincian 15 rak dobel, 20 rak pinggir, 10 rak N, 1 back wall, 1 meja kasir. Detail biayanya seperti ini. Nah, 15 rak dobel itu uangnya Rp10.900.000. Ada 5 lajur rak dobel, masing-masing 3 rak dobel kali 5 lajur. Ini ada 5 susun shelvingnya ya, dari bawah ke atas 5 susun. Rak N-nya di ujung-ujung rak dobel ada rak N, 10 rak N, nilai uangnya Rp4.500.000. 5 lajur di ujungnya ada 2, jadi ada 10. Di pinggir ada 20 rak single, uangnya Rp11.225.000. Nah, di sisi kanan ada 6 rak pinggir, di sisi belakang ada 9 rak pinggir, di sisi belakang 5 rak pinggir, di sisi kanan. Satu back wall, satu meja kasir, uangnya Rp1.650.000.